Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Atau Afrenso. Tonton videonya sampai akhir ya. Altaf Afrenso. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Saat ini kami berada di Taman Marga Satwa Ragunan. Melanjutkan di video sebelumnya, hewan apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Monyet. Di Ragunan ini banyak jenis hewan primata yang bisa kita lihat di sini. Pandai-pandainya melompat akhirnya jatuh juga. Thank you.
Burung, selain dari hewan mamalia, ada juga dari hewan aves atau burung ini.
Daniel, hewan ini sangat suka berendam di air selama berjam-jam. Jadi, untuk melihatnya sangat sulit ya. Daniel. Mata tajamnya? Mata itu, Mas. Kok matanya dua gede? Singa Afrika, spesies hewan dari keluarga kucing ini yang dikenal sebagai raja hutan, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Wow. Harimau Sumatera. Harimau dari Sumatera ini merupakan harimau yang memiliki ukuran kecil serta memiliki warna yang paling gelap di antara semua spesies harimau lainnya. Jaguar. Kucing besar ini merupakan kucing liar ketiga setelah harimau dan singa. Gajah Sumatera. Gajah yang habitatnya di Sumatera ini merupakan hewan terbesar di Indonesia. Gajah Sumatera beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter.
Capybara. Hewan pengerat terbesar di dunia ini merupakan hewan asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Jerapah, spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan berat sampai 1.360 kg. Wow, tinggi banget, Mas. Gede nggak jerapahnya, Mas? Hah? Gede. Gede. Teman-teman, jangan lupa subscribe Altaf Avensu.